Istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah jadikan engkau bidadari surga. All right, come on.